Kota Jawa Barat, Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Amin ya Allah. Apa yang direncanakan oleh beliau semoga disukseskan oleh Allah. Amin. Al-Mukarram, guru dan orang tua kita bersama, yang kita takdimi, yang kita cintai, Al-Maqsud Abah Kiai Haji Aang Umar Ahsan atau Abah Anom dari Kerawang, dan juga guru dan orang tua kita bersama, yang kita cintai, yang kita ta'zimi, Al-Maqsud Abah Kiai Haji Kombespol Dr. Andes Wawan Gunawan SEMSI. Juga hadir di tengah-tengah kita para imam-imam manaqib, khususnya yang berada di Provinsi Lampung ini, bukan hanya di daerah Sukadana, bukan hanya di daerah Kalianda, bukan hanya di daerah Sidomulyo, tetapi alhamdulillah pada malam hari ini, Tabligh Akbar pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita dari Lampung Utara, Abi Rice Pak Selamat beserta jamaahnya, Abi Rice beserta jamaahnya, Abah Maulana, termasuk Mbah Kurni yang dari Sukadana, dan juga para imam-imam manaqib yang berada di Kabupaten Lampung Selatan ini. Hadir pada malam hari ini juga seluruh para alim ulama untuk berzikir, berdoa kepada Allah. Berzikir, berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu Allah Subhanahu Wataala. Hidup jamaah manaqib. Jangan hitung. Sebelah sini ada yang hidup. Hidup jamaah manaqib. Prok 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 prok. Luar biasa. Siap. Hidup jamaah manaqib. Amin ya Rabbal. Aparatur pemerintahan yang hadir pada malam hari ini, yaitu Abah Kiai Haji Aang Umar Ahsan Abah Anom, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Juga guru kita Abah Kombes hadir di tengah-tengah kita, yang nanti akan memberikan tausiah-tausiah dan ceramah kepada kita. Tetapi intinya kebersatuan yang ada pada malam hari ini semoga dilanggengkan oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena sesungguhnya baginda Rasul telah memberikan gambaran kepada kita dalam sebuah hadis, ittihadul ummah asasun najah. Bersatunya umat pada malam hari ini termasuk Tabligh Akbar yang diadakan oleh para panitia penyelenggara, Pak Haji Hasanuddin, Mas Herman, Pak Mas Paijo, Pak Haji Martoyo, dan seluruh para panitia yang ada di tempat ini. Ini hanyalah sarana media untuk mempersatukan umat. Hakikatnya yang mempersatukan umat adalah Allah. Hakikatnya yang mempersatukan umat adalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yakin kita pada malam hari ini yang duduk bersimpuh di tempat ini bukan hanya dari Sidomulyo, betul? Bahkan Wai Blerangnya ada. Ada. Mana jamaahnya? Nah, ini jamaah yang datang dari mana-mana dikumpulkan di tempat ini. Secara syariat memang panitia, tapi maaf hadirin, walaupun panitia menyelenggarakan Tabligh Akbar pada malam hari ini, pamflet brosur disebar kemana-mana, panggung sedemikian mega, bahkan lapangan sedemikian luas, sound system diadakan, betul? Betul. Tetapi kalau tidak ada jamaah yang dikumpulkan, digiring oleh Allah ke tempat ini, apakah akan ramai acara ini? Ramai tidak? Saya sering sampaikan, walaupun bagaimana hebatnya usaha daripada panitia, sound systemnya ada, sound systemnya ada, lampunya ada, panggungnya ada, makanannya
ada. Mana? Mubaliknya ada. Kalau jamaah gak ada, ramai tidak? Tidak. Ramai tidak? Tidak. Tidak akan ramai. Sehebat apapun mubalik didatangkan tempat ini, dari Jakarta bahkan dari luar negeri sekalipun datang ke tempat ini ceramah sendirian di sini. Wong edan. Betul? Betul. Disebut ulama dan kiai besar tidak? Disebut penceramah hebat tidak? Tidak. Tetapi hebatnya penceramah, hebatnya kiai, hebatnya mubalik justru karena banyaknya jamaah yang datang. Betul. 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 Hidup jamaah Maraghib. Luar biasa. Luar biasa. Nah ini hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maaf, kesuksesan suatu acara tidak hanya sukses panitianya saja, tetapi termasuk sukses kita semua, panitia, kiai dan jamaah. Dan jamaahnya. Maka ini hadirin, untuk menghilangkan rasa sombong, untuk menghilangkan rasa aku di dalam diri kita, untuk menghilangkan rasa ego di dalam diri kita, karena tidak sedikit, karena banyak jamaah merasa ini lo gua, betul? Betul. Merasa menjadi kiai besar, betul? Betul. Maaf kalau tidak ada jamaah, nangis coy. Ayo, berarti suksesnya acara karena suksesnya kita semua. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal Alamin. Maka hadirin, semoga anda yang datang ke tempat ini tidak ada maksud dan tujuan lain. Maaf, jamaah datang ke tempat ini termasuk seluruh yang datang ke tempat ini tidak ada mencari kekayaan, betul? Tidak ada manakib mencari duit. Tidak ada manakib mencari uang. Betul? Seluruh jamaah yang datang hadir ke tempat ini sudah diajarkan oleh guru dan orang tua kita bersama, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau mengajarkan, wahai jamaah, anda duduk bersimpuh sampai malam, sampai tengah malam untuk berzikir kepada Allah. Maka rugi kalau anda duduk hanya mencari uang semata, hanya mencari kekayaan semata, betul? Betul. Maka tidak ada di dalam zikir manakib untuk mencari sesuatu. Kita datang ke tempat ini untuk dihadirkan oleh Allah, datang meramaikan Islam untuk ilahi anta sudi, ilahi anta sudi waridoka matlubi. Matlubi, kita duduk yang hadir di tempat ini hanyalah untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Maka Abah Yai sering mengatakan, wahai para imam-imam manakib, jangan kau besar-besarkan pematangmu. Galengan, apal galengan? Urang wai belerang mana? Ngalarti Sunda. Suku Sunda ada di sini. Ada. Jawanya. Ada. Lampungnya. Ada. Suku Jebrak. Inilah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa Abah Yai sering memperingatkan? Karena justru inilah zikir manakib, jamaah yang datang ke tempat ini dari mana-mana saling tegur sapa. Maka oleh karena itu, semoga bersatunya kita, hati kita dipersatukan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Kenapa demikian? Karena tidak sedikit kita duduk bersimpuh di tempat ini, badan kita berdekatan, bahkan duduk kita saling himpit-himpitan. Wa qulubuhum syatta. Tetapi kadang tidak sedikit hatinya satu sama lain saling berlainan. Ada yang begitu? Hatinya satu sama lain saling tolak belakang. Kadang-kadang ini hadirin yang sering saya sampaikan, ngajinya rajin, ngajinya rajin, ngajinya rajin, mana
iman rajin, tolab ilmu rajin, sholawatan juga rajin, ratiban juga rajin, ngomongin orang rajin. Ada yang suka. Maaf, ini loh, kenapa? Karena hati kita, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, penuh dengan rasa ego, penuh dengan rasa sombong. Maka inilah zikir manakib. Ayo kita, Abah Kiai Haji Ang Umar Hasan sering menyampaikan kepada kita, kepada jamaah khususnya yang sudah istiqomah. Betul? Betul. Yang nyuruh bersatu Allah apa Kiai? Allah. Allah apa Kiai? Allah. Allah. Karena yang nyuruh bersatu adalah Allah. Jangan hanya jamaah yang disuruh bersatu, termasuk para ajengan, para Kiai. Maka di sini sebanyak para imam-imam manakib, betul? Betul. Termasuk seluruh ajengan, Kiai, Ustadz, imam manakib pun, jangan hanya ngomong bersatu, tapi semuanya harus bersatu. Betul. Betul? Betul. Betul? Betul. Oleh karena itu mari hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kebersamaan dan kebersatuan yang telah Allah takdirkan kepada kita, semoga ila yaumil qiyamah. Amin. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Ini maaf hadirin kaum muslimin, kita diciptakan beda-beda, suku Sunda ada, suku Jawa ada, Wai Blerangnya ada, Sukadananya ada, Lampung Utaranya ada, termasuk Sukatani. Mana lagi? Candi Rejo, Candi Puro, Wai Selapan dan lain sebagainya hadir didatangkan ke tempat ini. Berbeda-bedanya kita, justru perbedaan itulah yang akan menjadikan ramainya Islam dikarenakan adanya perbedaan. Maka pengajian pada malam hari ini tidak berbau politik. Tidak ada satupun muatan politik untuk tabligh akbar pada malam hari ini, betul? Betul. Tidak ada satupun muatan politik yang diadakan pada malam hari ini. Ini murni pengajian Islam. Ini murni pengajian untuk memakmurkan Islam. Justru kita berdoa Lampung Selatan berzikir menuju Lampung Selatan amat damai, aman di dalam rangka menyongsong pemilu tanggal 9 April. Kita berzikir kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hati kita diramaikan, seluruh jamiah zikir manakib yang datang, yang jauh-jauh diundang, dihadirkan, bahkan diwajibkan seluruh majlis yang telah sama-sama dirintis oleh Abah Kombes, termasuk para imam-imam, para koordinator, semuanya ini adalah jamiahnya zikir manakib Al-Baghdadi yang makmum kepada guru dan orang tua kita bersama Abah Ki Haji Junaidi Al-Baghdadi. Ayo kita merapatkan barisan, kita bersatu di dalam meramaikan Islam. Perbedaan itu ada, maaf. Saya sering sampaikan, bahkan Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara kita tanda-tanda kebesaran Allah diciptakannya adalah jodoh-jodoh. Ada siang ada malam, ada siang ada malam, ada jangkung ada pendek. Tahu jangkung? Tinggi. Ada tinggi ada pendek, ada putih ada hitam. Ada yang hitam? Mana? Ada kaya ada miskin, ada langit ada bumi. Betul? Betul. Langit diciptakan oleh Allah dengan menjulang tingginya, begitupun bumi diciptakan oleh Allah dengan hamparannya yang luas, tetapi dua-duanya saling memberikan kemanfaatan. Betul? Betul. Langit memberikan air kepada bumi. Bumi. Langit memberikan air kepada bumi. Bumi. Kita diciptakan oleh Allah, ada laki-laki, ada perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Sama tidak laki-laki dan perempuan? Sama. Sama tidak? Tidak. Tidak.
Laki-laki diciptakan dengan yang sempurnanya sebagai laki-laki. Tapi maaf, kalau seandainya digandengkan laki-laki dengan perempuan itu jauh berbeda. Ada laki-laki di sini. Coba diderekkan berdua sama perempuan. Sama tidak? Maaf, tidak sama. Yang laki-laki nonjolnya di bagian yang perempuan. Tetapi perbedaan itu justru yang menjadikan hasanah untuk meramaikan dunia ini dengan adanya perbedaan. Coba kau laki-laki semua di sini. Gak enak perempuan. Timun kayaknya cepat habis. Kalau perempuan semua diciptakan oleh Allah, enak tidak dunia? Tidak. Diciptakannya laki-laki dengan perempuan, dengan wanda, dengan rupa, dengan potongan, dengan bentuk yang berbeda, justru di sanalah untuk meramaikan dunia ini adanya laki-laki dan perempuan, sehingga dipersatukan oleh Allah lewat ijab dan kabul, terlahirlah manusia-manusia sebanyak ini. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, semoga hadirin kaum muslimin jami'ah rahimakumullah, kembali kepada pokok permasalahan, mari kita sama-sama bersatu untuk ramainya acara ini. Apapun yang terjadi kepada kita, tetap kita sebagai jami'ah dikir manakib. Dikir manakib tidak diajarkan untuk memuja-memuji Syekh Abdul Qadir. Dikir manakib tidak diajarkan untuk meminta kepada makhluknya Allah, tetapi dikir manakib diajarkan untuk selalu kita mengingat Allah. Untuk selalu kita mengingat Allah. Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan adanya zikir manakib di Kota Lampung ini, maka semoga ayo satu sama lain, jamaah dengan jamaahnya, imam dengan satu dengan imam yang lainnya, ada di dalam kebersamaan, ada di dalam kebersatuan, untuk sama-sama meramaikan Islam. Untuk sama-sama meramaikan Islam. Maka semoga dengan ada zikir manakib Kota Lampung menjadi aman. Amin ya rabbal. Lalu timbul pertanyaan, apakah zikir manakib untuk mencari sesuatu? Tadi sudah saya katakan. Apa Kiai Junaidi Al-Baghdadi, tepuk tangan, mengajarkan kepada kita, kita tidak dididik untuk mencari sesuatu, kita tidak dididik untuk mencari apapun yang berada di dalam hidup dan kehidupan kita di dalam zikir, tetapi kita hanyalah mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala supaya mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak sedikit, kadang-kadang maaf, ada yang menghina zikir manakib mencari kekayaan. Maaf, tidak sedikit orang yang zikir manakib kadang-kadang bukan hanya kaya, hancur, bangkrut. Betul? Betul. Betul? Betul. Maaf, zikir tidak ada sangkut pautnya dengan masalah dunia. Kita zikir kepada Allah, masalah kaya dengan miskin itu sudah ditata, diatur oleh Allah. Lalu Allah itu Maha pencemburu, maaf. Artinya ketika kita terlalu mencintai sesuatu, maka kadang-kadang dihilangkannya di dalam diri kita. Betul? Betul. 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 Jadi Allah itu Maha pencemburu. Sama dengan ibu-ibu. Pencemburu tidak? Biasanya tak. Mau tahu ya? Lagu siapa tuh? Biasanya tak suka aku cemburu. Aku tahu semua. Jadi Allah itu Maha pencemburu. Kalau kita sudah banyak melupakan Allah, mencintai sesuatu dalam hidup dan kehidupan kita, maka kadang-kadang kita dihilangkanlah apa yang dicintai oleh kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Maka semoga apapun yang telah dikorbankan pada malam pada acara malam hari ini, semoga Allah menggantinya. Siapapun yang korban harta, tenaga, pemikiran, maka semoga diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita semua, ayo kita melaksanakan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah.
Ini loh keistiqomahan. Maaf hadirin jamaah sendiri yang sudah istiqomah, Imam Anakid maaf, datang ke satu tempat menyuruh istiqomah, tapi kadang-kadang Abah sering mengatakan justru kadang jamaah sendiri sudah istiqomah, betul? Kenapa demikian? Karena jamaah datang ke tempat ini ongkos-ongkos sendiri. Betul? Betul. Ongkos-ongkos sendiri. Tikar-tikar sendiri. Bayar? Oh, masa enggak disediain ah panitia. Betul? Bensin beli sendiri. Inilah bentuk keistiqomahan kita yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Maka semoga istiqomahnya kita ila yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Amin ya rabbal. Ayo pokoknya kita udah. Ini loh istiqomah itu sudah jamaah sendiri yang istiqomah. Walaupun jamaah tidak tahu dalil, betul? Betul. Kiai kadang yang tahu dalil istiqomahnya kagak. Ada pengajian kagak kadang keterolol. Betul. Maaf, ini loh jamaah kadang walaupun orang bodoh, walaupun merasa rusak, walaupun merasa apapun hidup dan kehidupan tidak ada apa-apanya, justru banyak berdosa, banyak melakukan maksiat kepada Allah, tetapi keistiqomahan sudah ditanamkan di tempat ini. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Rabbal. Amin. Pokoknya dzikir. Krungu sorane dikir ya hayu ya qayyu, bareng-bareng krungu sorane dikir ya hayu ya qayyu, wong sing iman rame-rame melu dikir. Ayo nanti yang suaranya nikmat merdu ada Pak Anom, ini suara pas-pasan tidak apa-apa. Yang penting berani tampil. Krungu sorane dikir iya hayu iya koyu iya hayu iya koyu, wong sing iman rame-rame melu dikir, orang ngerti dalile, orang ngerti kitabe, yang penting ayo dikir wae pokoknya. Kenapa lo ikut manakib? Lah gua mah gak ngerti apa-apa. Pokoknya dikir, pokoknya dikir. Udah gitu aja. Betul.